Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kebetulan saya tugas untuk menjaga santri yang terlambat. Makanya santri yang tidak sholat sunat qabliyah maghrib, kami akan berikan hukuman. Ini hukuman adalah hukuman pembelajaran. Kenapa? Lagi sekarang anak-anak susah sekali untuk dikerasi karena ada undang-undang. Tetapi alhamdulillah kami beserta seluruh pembina di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum ini membuat solusi bagaimana hukuman yang kemarin itu kita cambuk kalau terlambat, kita ganti dengan hukuman sholat berjamaah di lapangan. Sana. Ada juga satu lagi sebelah. Oke, kita ikat ya guys ya. Ini orang-orang yang terlambat sholat berjamaah maghrib akan dikuncikan pintu dan sholat di lapangan. Ini salah satu pembelajaran bagi santri yang terlambat sholat sunnah maghrib berjamaah. Sana. Coba. Oh, ini lambat lagi. Iya kah? Ajat. Pakai kemana aja?
Alexa. Kenapa bisa terlambat? Habis air. Habis air. Jadi di mana mandi? Warga. Jadi itu kasih terlambat. Enggak karena terlambat memang atau karena air? Air kurang. Jadi apa sarannya ini untuk air? Terlambat. Karena habis air. Ya. Yeah. Habis air. Habis air. Iya. Yeah. Musim kering di. Iya. Yeah. Kita ya. Saya sudah tadi di masjid, tapi habis buang air. Oh, habis buang air. Yeah. Dari buang air besar. Iya. Yeah. Oh. Kenapa terlambat? Dari membersihkan asrama. Tidak ada memang alasan. Tidak ada memang alasan. Atau memang dihukum. Dihukum membersihkan teras. Kita ya. Kenapa terlambat? Sama. Kalau kita
Terlambat mandi. Kenapa terlambat mandi? Dari olahraga. Oh, terlambat memang, siap-siap. Kalau kita, kenapa terlambat? Terlambat mandi. Dari mana memang? Dari olahraga. Kita ya dari mana, Ki? Terlambat mandi karena oh, ketiduran. Lain kali jangan begitu lagi, nah. Anu dulu bilang.